Ya, halo guys, jumpa lagi di channel New Gameplay. Kali ini saya akan membahas golok yang murah dan juga bagus, tahan karat, bermerek Hungu. Ini saya beli di Shopee. Kita akan cek goloknya. Ini ada tas kecilnya, dan ini goloknya bermerek Hungu. Mari kita buka. Golok merek Hungu Spot Fishing. Ini kelihatan compact dan juga ini tebel banget, tebel kuat. Ini seperti pedangnya Raiden Metal Gear Rising. Ini ukurannya sekitar 50 cm. Gagangnya ini dari plastik. Ini kokoh banget feelingnya, dan ini belum terlalu tajam sebelum diasah ya. Jadi harus diasah dulu, misal buat nebas-nebas, tapi harus hati-hati kalau bawaannya ini enggak tajam, masih agak tumpul, tapi ya tetap tajam. Perlu diasah sebelum dipakai buat nebas-nebas pepohonan. Ini kokoh banget sih. Materialnya dari stainless steel. Ini benar-benar kuat, kokoh. Cocok buat menemani mancing atau melintasi area hutan buat nebas-nebas semak belukar. Dan ini harganya murah, sekitar 99.000 di Shopee. Tahan karat bagus. Nanti kita akan coba asah dulu, terus buat nyoba nebas-nebas. Bagus ini. Oh ya, dan jangan lupa untuk subscribe channel New Gameplay supaya saya bisa membuat video-video menarik lainnya. Kita akan tes buat nebas-nebas. Kita asah dulu, guys. We'll be right back.
Ya, oke okay guys, itu tadi video review pedang atau golok dari Hongwu, pedang pendek yang ternyata tidak terlalu tajam tapi cukup buat menebas-nebas pepohonan dan juga semak belukar. Memang fungsinya seperti itu. Yang ini setidaknya bentuknya kokoh, tidak gampang penyok. Ini kokoh sekali. Fungsinya buat menemani mancing, menebas-nebas semak belukar. Ini sudah cukup bagus. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel New Gameplay, silahkan subscribe dulu supaya saya bisa membuat video-video menarik lainnya. Terima kasih.